Yuni Shara mengungkapkan alasannya tidak kunjung menikah lagi setelah lama menjanda. Rupanya ia tidak mendapatkan izin dari anak-anaknya. Ia mengatakan kedua putranya sempat mengatakan tidak setuju dengan pasangannya yang sebelumnya, sehingga kakak Krisdayanti ini memutuskan untuk berpisah. Ditambah mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengaku sudah menikmati hidup sendiri, tapi dia tetap tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi apabila ada jodohnya. Yuni Shara menyebut anaknya sempat mengatakan kalau tidak masalah ibunya menikah lagi asalkan bukan dengan lelaki lebih muda. Terlepas dari itu, Yuni Shara sudah ikhlas apabila tidak menikah lagi. Ia sudah merasa bahagia hidup bersama anak-anaknya.